One berarti Meme King Size New Champion di kelas Bantamweight 61,2 kg. Kami akan langsung bacakan kembali Tale of the Tape dari kedua fighters yang segera bertarung. Dari sudut biru, seorang fighter kelahiran Bitung, Sulawesi Utara, usia 30 tahun dengan tinggi badan 165 cm, disiplin silat dan juga boxing. Rekor bertarung 3 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Tornado MMA, please welcome Jufri Tarsius Gobel. Bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Toulouse, Prancis, usia 33 tahun dengan tinggi badan 176 cm, dengan disiplin MMA, rekor bertarung 6 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from Astam, Muay Thai and MMA, please welcome our former One Fight MMA champion, Super Mario Satya. Inspektur pertandingan kita malam hari ini tentu saja Bung Francino Tirta. Sedang ketua dewan juri sudah pasti Bung Max Metino. Juri 1, Kato. Juri 2, Budi. Juri 3, Fadli. Wasit tidak lain tidak bukan Wiwit. Fighters, let's get it on. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat, bermain dengan sportif. Touch glove. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper. Fight ready! Fight ready! Fight! Pertarungan antara Mario Satya dan Jufri Gobel di kelas bantamweight 61,2 kg. Bung Lamting, Jufri Gobel memiliki tantangan yang berat ya, karena jangkauan Mario dan jangkauan Jufri Gobel itu sangat jauh ya. Beda jauh ya, beda 11 cm ya tepatnya ya Bung. Dan di sini ya tinggal kita lihat kecerdikan dari kedua fighter Bung. Di mana yang tinggi juga punya keuntungan, sebaliknya yang lebih pendek pun harus ada, pasti ada kelebihannya juga Bung. Betul, dan langsung dengan memanfaatkan memotong jarak ya seperti itu ya. Iya betul, betul. Dan saat ini sepertinya ya. Langsung mendapatkan posisi yang sangat dominan, mendapatkan tangan sudah bertemu dan langsung mendapatkan takedown yang satu pas. Satu bantingan dari Mario. Suatu informasi yang saya dapatkan yaitu Mario sudah menggunakan mouth guard dengan custom ya. Jadi mouth guardnya itu tidak direbus lagi Bung. Jadi dibuat oleh dokter gigi. Jadi lebih spesial ya. Lebih spesial dan mendapatkan sirkulasi udara yang lebih matang. Jadi performance-nya mouth guardnya tidak mengganggu performance-nya. Ya, dengan ini diharapkan bahwa tidak terganggu ya dengan napas dan segala macam ya. Lebih nyaman ya. Lebih itu, nyaman, ya. Lebih nyaman. Yaitu ya mouth guard yang khusus untuk profesional. Iya. Namun sekarang kita lihat yang ada di depan kamera kita yaitu Mario mendapatkan posisi yang sangat dominan. Mount Bung. Dan saat ini mendapatkan mount position dan pukulan yang apakah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Mario? Ya. Mari kita lihat Bu. Langsung sekali. Jufri memutar balikan Bung. Mungkin membalikan Gobel, keadaan ya seperti itu. Betul, mungkin Jufri Gobel tidak memiliki ground game sebagus Mario, tapi bukan explosiveness yang bagus. Namun tetap skill tidak bisa dikalahkan, langsung mendapatkan triangle yang sangat triangle, berat. Berbahaya. Sangat berbahaya. Sepertinya ini agak masuk ini ya. Iya. Apakah Jufri bisa bertahan di sini? Ya. Masuk. Secepat itu. Betul sekali. Mario Satya Wirawan mendapatkan triangle. Secepat itu. Bung Lamting luar biasa. Baru kita katakan berbahaya Bung, rupanya sangat, sudah tap Bung. Iya. Satu kemajuan ya sepertinya untuk Mario ya Bung. Selamat juga Bung untuk sepupunya Bung. dengan bannernya yang seperti nyalek namun tetap dia kontender yang sangat-sangat mengerikan di kelas bantamweight dan layak mendapatkan title shot berikutnya. Iya. Satu triangle choke yang bagus sekali ya. Kita lihat replaynya. Ya, replaynya kita. Ya. Baru di sini kita katakan bahaya begitu ditarik kepalanya itulah tap Bung di situ. Dan tangannya sudah di posisi samping ya. Iya. Disinilah tap out terjadi. Walaupun triangle-nya belum terlalu masuk ya. Masih ada space sedikit di sini namun, begitu ditarik kepalanya sudah nyekik rupanya. Iya. Pressure luar biasa Bung. Di situ. Langsung mendapatkan choke. Luar biasa Mario Satya Wirawan, kita lihat announcement-nya. Baiklah, sebelum membacakan fighter pemenang kita pada malam hari ini, kami mengundang terlebih dahulu kepada Bapak Helmi Tasan Wartono
dari PT Sukun Wartono Indonesia untuk bergabung bersama kami ke atas oktagon untuk memberikan penyerahan medali kepada fighter pemenang. Dan ladies and gentlemen, wasit Wiwit memberhentikan pertandingan di ronde pertama, menit pertama, detik ke-53. Dengan kemenangan submission menggunakan teknik triangle choke. The winner tentu saja dari sudut merah, Super Mario Satya Wirawan.